menarikan salsa. Inilah Fadli dan Trisna. Fadli dan Trisna, awesome, memukau sekali, bro, keren men. Mari kita dengar komentar dari juri-juri kami. Kita mulai dengan juri yang paling ganteng diantara semua juri, Mika, silahkan. Saya tuh setiap kali ngeliat Fadli sama Trisna perform, saya dalam hati ini mau diapain lagi nih anak perempuan ini satu dunia. Diputer-puter model gaya apa lagi nih, karena setiap kali perform pasti ada gitu-gitu ya, dan saya sangat ini banget ngeliatnya exciting banget gitu. Jadi saya hampir speechless nih. Ini emang Fadlinya jago angkat-angkat apa Tristannya emang enteng banget ya, saya juga nggak ngerti nih. Jadi penampilannya sangat impresif sekali, terlihat sangat dinamis. Liftingnya juga luar biasa, seperti biasanya kalau Fadli sama Trisna pasti liftingnya oke-oke. Timingnya, chemistry-nya luar biasa, penguasaan panggung yang luar biasa bagus. Thank you very much. Komentar pertama sudah, lalu kita ke juri Ralph, silahkan. Okay, I start with negative. It's okay. The leg speed is sometimes missing. I complain a bit that you are too flat feeted. I mean, the footwork is too flat. Then the arms are not moving together with your body rhythm. They are looking not free enough. It's the negative. Coming to the positive, you did very difficult steps and you choose very fast music. Yeah. Which I found positive, because normally all what we have seen before was slower versions. Was quite good. You had good timing, you was good in music and to the music. Yeah. Thank you, Mr. Ralph. You have very good lifting actions, but I don't judge that because I concentrate more on the dancing. Yeah. But your lifting action is very excellent. Sometimes you feel like running with this dance.
Raff, terima kasih. Terima kasih, thank you, Raff. Yang terakhir kita ke juri Marcelino. Fadli, congratulations lo nyampe di thank grand you, final. Tadi sempat menikmati penampilan, terus kemudian agak sedikit keganggu dengan stepnya sempat tumpuknya tadi. Dan itu sempat mengganggu estetika penampilan kalau menurut saya di sini. Tapi yang hebatnya, sempat goyah sedikit di konsentrasi. Kamu tetap menyelesaikan tarian itu dengan baik, lifting dengan baik. Terus bisa menjadi leader yang baik pada Trisna. Which is ya inilah yang susah dihadapin, karena seperti minggu lalu saya bilang kan kalau di sini biasanya adalah satu advantage, satu keuntungan buat para selebriti perempuan kalau mereka tuh di lead oleh professional dancer. Sedangkan untuk selebriti pria itu mereka dari zero gitu, dia harus mengantarkan professional dancer perempuannya. Dan ternyata itu berhasil oleh Fadli. Thank you, Marcel. Jadi penampilan Fadli malam hari ini luar biasa, dan kamu cukup lentur untuk tampil tarian salsa itu. Thank you. Cukup lentur itu. Kita nanti quotes itu ya, cukup lentur. Oke, thank you. Tepuk tangan lagi. Thank you, Trisna. Fadli. Mereka menuju headroom sekarang.